Sebagai contoh, juga kita akan menonton aplikasi editing Adobe Premiere Pro CC 2020. Maka terlebih dahulu kita lihat spesifikasi dari aplikasi itu sendiri. Bisa kita lihat di sini, berdasarkan info dari situs resmi Adobe itu sendiri, bahwa VGA yang direkomendasikan minimal NVIDIA GTX 970. Aplikasi ini memiliki sebuah fungsi untuk mensimulasikan VGA atas dalam keadaan load atau beban untuk menunjukkan clock yang sebenarnya. Di sini saya menggunakan VGA atas yang low profile, yaitu NVIDIA GT710. Pada GPU clock 954 MHz ini merupakan base clock, dan bus ini merupakan bus clock, sedangkan maksimal bus clocknya adalah clock maksimum yang diizinkan si GPU saat bus aktif yang terdeteksi lewat GPU render test. Oke, langsung saja kita uji maksimal bus clocknya dengan cara mengklik bagian tanda tanya ini. Kita klik start render test, lalu klik sensor. Jadi di sini disimulasikan jika sensor pada GPU mendeteksi bahwa aplikasi yang digunakan tidak memberikan load yang berat dan masih ada power dan thermal headroom, maka si GPU akan secara otomatis meningkatkan clocknya. Untuk VGA atas ini maksimum GPU-nya ialah 953.7. Tentu setiap VGA atas akan berbeda. Semakin tinggi nilai GPU dari VGA atas, maka akan semakin baik. Kita lihat secara otomatis GPU akan meningkatkan clock hingga mencapai titik 953.7. Oke, lanjut yang berikutnya.
Kenapa bagi akad pada poin pertama tadi harus 500 watt? Karena berdasarkan rekomendasi dari situs Nvidia itu sendiri. Walaupun ini bukan nilai yang mutlak ya. Dan di lain kesempatan saya akan share cara menghitung kebutuhan daya komputer atau PC. Terima kasih yang sudah menonton di konten pertama saya ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya, ialah cara memasang 3 akad di komputer. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Bye.